Assalamualaikum dan hai Nobber, sama saya Ismail dan hari ini saya nak kongsikan 8 perkara menarik yang hadir pada Owner AX. Jadi bagi anda yang bercadang untuk mendapatkan Owner AX, video ini mungkin dapat memudahkan anda menilai kelebihan yang ada pada peranti ini. Jadi perkara pertama yang anda dapati pada Owner AX ini adalah saiz skrinnya yang cukup besar. Ia menampilkan paparan 6.5 inci Full Display 2.0 dengan nisbah screen to body ratio setinggi 91% melalui rekaan bertakuk. Menariknya, rekaan bertakuk ini boleh disorokkan dengan peletakan bar berwarna hitam pada bahagian takuk ini. Ia juga membawakan teknologi Chip on Film COF dan rekaan antena yang unik bagi membolehkan bahagian bawah skrin hanya membawa ketebalan senipis 4.25 mm. Honor AX ini turut membawa rekaan yang kemas dan menawan untuk mempamerkan ia sebagai sebuah peranti yang mempunyai teknologi menarik di dalamnya. Ia didatangkan dengan binaan sisi berasaskan logam bersama kaca Aurora Glass 2.5D dengan tampilan jalur yang menarik. Binaan kaca ini dibina dengan 15 lapisan bagi membolehkan ia memberi kilauan yang menarik apabila dilihat dari sudut berbeza. Skrin Honor AX ini menyokong paparan Full HD Plus pada nisbah 19.59 dan menariknya, ia menyokong wide color gamut sebanyak 85%. Nisbah ini hampir mendekati nisbah 21.9 yang digunakan pada panggung wayang sekaligus membolehkan anda menonton video dan filem dengan lebih imersif. Honor AX turut mendatangkan fungsi pelindungan mata generasi baru menerusi TUV Rheinland, iaitu teknologi yang dapat mengurangkan radiasi cahaya biru dan seterusnya, ia mengurangkan masalah kelesuan pada mata. Anda juga boleh menetapkan masa untuk fungsi diaktifkan, seperti contoh 1 jam sebelum anda memasuki waktu tidur. Untuk memudahkan anda mengakses fungsi ini, anda boleh mengedit butang Quick Access Menu dan tarik ikon iComfort ini pada bahagian atas paparan ini. Honor AX turut menampilkan kupaan kamera berkuasa melalui penggunaan sensor 20 dan 2 megapiksel untuk kamera belakang dan sensor 16 megapiksel untuk kamera hadapan. Kupaian kamera dengan sokongan AI ini dapat membolehkan ia mengenal pasti 500 situasi dalam 22 kategori dan meningkatkan lagi kualiti gambar berdasarkan subjek di hadapan kamera. Dengan penggunaan AI juga, peranti ini dapat menghasilkan gambar malam yang menawan tanpa memerlukan sebarang tripod melalui teknologi multi-frame stabilization berasaskan machine learning. Walaupun tangan pengguna sedikit bergegar ketika mengambil gambar slow shutter 6 saat, teknologi ini dapat mengenal pasti pergerakan dan memilih frame terbaik untuk penghasilan gambar yang stabil. Kamera hadapannya juga dapat menghasilkan selfie yang baik melalui fungsi HDR bersama teknologi semantic image segmentation. Dengan menggabungkan sebilangan frame yang disatukan bersama sokongan pencetikan wajah, ia dapat menghasilkan gambar yang jelas walaupun digunakan pada waktu gelap atau lokasi belakang-belakangkan cahaya. Anda juga boleh menggunakan fungsi rakaman gerak perlahan 120fps atau menukar mod rakaman sehingga 480fps bagi membolehkan anda mendapatkan rakaman yang lebih terperinci. Honor AX merupakan telefon pertama keluaran Honor yang hadir dengan penggunaan chip Kirin 710. Chip ini membawakan rekaan 8 teras dan setiap teras di dalamnya, ia telah membawa peningkatan sebanyak 75% berbanding generasi chip yang sebelumnya. Chip ini juga dipertingkatkan dengan sokongan GPU Turbo, iaitu teknologi yang mengintegrasikan CPU, GPU dan perisian EMUI untuk melancarkan lagi prestasi permainan. Dengan penggunaan chip baru ini, kemampuan GPU telah ditingkatkan sebanyak 130% berbanding sebelumnya bagi memenuhi keperluan permainan pada masa kini. Honor AX turut membawakan fungsi High Call dengan menawarkan kualiti bunyi panggilan yang terbaik walaupun isyarat rangkaian pada tahap yang rendah. Dengan teknologi ini juga, anda akan dapat menikmati panggilan yang jelas melalui AI Noise Cancellation walaupun digunakan pada lokasi yang bising. Teknologi AI ini turut membantu dalam mengembalikan isyarat 4G pada peranti ini. Jadi apabila anda berada di dalam lift atau terowong, isyarat 4G pada telefon ini dapat dikembalikan semula dalam tempoh masa yang singkat sahaja. Honor AX telah melalui pelbagai ujian binaan peranti yang intensif bagi memastikan ia mempunyai ketahanan peranti yang cemerlang. Ia meliputi ujian penekanan butang peranti, kemasukan aksesori, tekanan dan suhu sebelum ia berjaya menjadi produk akhir. Walaupun Honor AX mempunyai rekaan skrin sebesar 6.5 inci dan chip yang pantas, peranti ini masih tidak mengetepikan aspek ketahanan bateri. Melalui binaan chip 12 nanometer serba baharu, chip ini berjaya menjimatkan penggunaan tenaga sebanyak 30% berbanding chip HiSilicon Kirin 659.
Apabila chip ini digandingkan dengan bateri 3750mAh, ia mampu memberi ketahanan bateri yang lama, iaitu sekitar 6 jam screen on time untuk kegunaan sepanjang hari. Walaupun ditawarkan pada harga yang berpatutan, Honor AX tidak menawarkan kompromi pada penawarannya, malah menyajikan memori 4GB RAM bersama storan dalaman 128GB. Ia turut mempunyai sokongan Bluetooth dua sambungan yang pintar dan teknologi audio Houston 5.0 bersama Party Mode 2.0 untuk memberi pengalaman bunyi yang lebih menarik. Secara kasarnya, Honor AX hadir dengan sebuah pakej peranti yang seimbang dengan mengetengahkan aspek prestasi dan pengalaman pengguna dalam pakej peranti yang berpatutan. Ia menawarkan sejumlah fungsi yang telah ditawarkan pada peranti flagship kepada lebih ramai pengguna, sekaligus membuatkan Honor AX ini salah satu telefon yang berbaloi untuk dimiliki pada tahun 2018. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk paparan video pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.